Yo guys, balik lagi di channel kita, di channel ABD. Jadi di video kali ini itu seperti biasa ya, aku akan menunjukkan trik gratisan lagi kepada kalian semua seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail video ini. Oke, jadi di video kali ini itu aku akan bahas tentang event hari raya ya, hari raya Idul Adha ini. Oke, untuk hadiah eventnya tuh sama seperti yang kalian lihat di thumbnail ya. Oke, aku di sini akan bahas eventnya ya. Tapi sebelum itu kalian boleh tuh tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Karena aku butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk bangun channel ini lebih baik lagi. Oke, deh, nggak usah banyak omong lagi ya. Langsung aja kita ke triknya. Pertama-tama tuh kalian buka dulu aplikasi VPN yang ada di HP kalian. Nah, aku di sini pakai aplikasi ExpressVPN ya. Nah, setelah seperti ini kalian cari servernya di sini, server Israel. Oke, setelah tersambung kalian buka lagi dari aplikasi PUBG Mobile-nya. Oke, sekarang aku ini udah di dalam gamenya lagi ya. Bisa kalian lihat sendiri itu sinyalnya merah semua. Jadi susah nih kalau mau login kan. Oke, langsung aja deh kita ke eventnya. Bisa kalian lihat sendiri itu di event ada notif masuk. Nah, di situ ya, Eid Al Adha event. Nah, yang ini. Kita bisa mendapatkan topeng kerbau ini ya, Fighting Bull Cover. Tapi cuma trial 3 hari. Tapi nggak apa-apa, ini pun udah untung banget nih. Karena skinnya tuh skin legendary. Terus cuma kita disuruh login doang, langsung dapat deh skinnya. Nah, yang ini ya. Oke deh, langsung aja kita pakai dulu ya sebentar. Oke, ini dia skinnya. Kira-kira seperti inilah. Nah, sekarang kita menuju ke event yang kedua ya. Kalian tinggal tekan lagi ke tombol eventnya. Nah, setelah itu ke Eid Adha yang kedua ya. Nah, yang ini seperti ini. Kita bisa mendapatkan kepingan klasik crate di sini. Dan juga satu voucher bonus challenge. Dan cara mendapatkannya itu cukup mudah. Kita hanya perlu menyelesaikan sampai 5 match di server Israel ini ya. Tapi ingat, di event ini kita bisa menyelesaikannya tuh harus dengan bermain dengan teman ya. Seperti itu di sini, collect reward by teaming up with friend. Jadi kalau kita main solo ini nggak dapat nih hadiahnya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like-nya. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.